Ikhlas adalah suatu jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, keikhlasan seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dapat kita tolak bandingkan. Suatu ketika, satu orang sahabat namanya Huzaifah ibn Yamani. Kisah ini tercatat dalam kitab Bustanul Arifin karangan Al-Imam An-Nawawi. Huzaifah jumpa Nabi dan ditanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah itu ikhlas?" Maka Nabi pun menjawab dalam suatu hadis qudsi di samping jawapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. "Sa'altu Jibril 'anil ikhlas, ma huwa faqal. Sa'altu Rabb 'izzati 'anil ikhlas, ma huwa faqal. Sirru min asrari awda'tuhu qalba man uhibbu min 'ibadi." Suatu ketika bila ditanyakan kepada Nabi, Nabi tidak mampu menjawab apakah itu ikhlas. Nabi sendiri tak mampu nak jawab. Nabi pergi tanya dekat Jibril, disebutkan, "Wahai Jibril, apakah itu ikhlas?" Jibril juga tak mampu nak menjawab apakah itu ikhlas. Jibril balik kepada Allah dan tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, apakah itu ikhlas?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam suatu hadis qudsi, "Sirrun min asrari awda'tuhu qalba man uhibbu min 'ibadi." Sesungguhnya ikhlas itu adalah sesuatu perkara yang rahsia aku letakkan kepada hati hamba-Ku yang aku kasih. Oleh kerana itu saudara, para ulama menyatakan kepada kita, ikhlas seperti Nabi itu bukanlah amalan pada lidah dan lisannya. Seringkali kita beramal, kita sebut saya ikhlas, saya betul-betul nak buat ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu kan niatnya pada hati dan sanubari kita saudara. Ikhlas Nabi, Nabi telah meletakkan seluruh jiwanya kepada Allah. Seperti mana dalam satu perang yang sangat besar dalam sejarah Islam, yakni perang Uhud. Jikalau tidak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpindah ke negeri Madinah, niscaya Amir Rahib akan menjadi seorang pemimpin terhadap Madinah. Amir Rahib ini beriman dengan agama Nasrani, yang mana ia mengatakan bahawa kalau Muhammad itu Islam, maka aku berpindah kepada agama Nasrani agar aku terlihat lain daripada jiwa Nabi besar Muhammad. Akhirnya apa yang berlaku dalam peperangan Uhud pada saat dan ketika itu, Amir Rahib datang pada perang Uhud dan menyediakan satu lubang yang sangat besar agar Nabi terjatuh ke dalamnya. Ya, apa yang dirancangnya itu berjalan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi berundur dan Nabi terjatuh dalam lubang tersebut. Sehingga pada saat dan ketika itu mereka cuba menyakiti Nabi. Mereka tidak dapat menghunuskan senjata kepada Nabi. Mereka mengangkat pedang, mengetuk Nabi daripada atas kepala Nabi saat Nabi berada di bawah lubang tersebut. Sehingga pada saat dan ketika itu, jatuhlah darah daripada kepala Nabi pergi ke dahinya. Saudara dimuliakan oleh Allah, patah gigi kanan Nabi, gerham yang di belakang sekalinya. Sehingga pada saat dan ketika itu, Talhah datang untuk mempertahankan Sayyidina Muhammad SAW. Sehingga Talhah di saat dan ketika itu terkena bilasan pedang yang menyebabkan jari jemarinya terputus dalam perjuangan. Inilah keikhlasan Nabi besar Muhammad. Mempertaruhkan tubuhnya, mempertaruhkan dirinya untuk meletakkan segala-galanya dalam agama ini. Kalau tidak kita memastikan, kita memberikan hamparan cinta dan salawat kepada Nabi, sesungguhnya itulah cinta yang abadi. Tetapi jangan sampai sebagai umat Nabi besar Muhammad kita memberikan dan mencampakkan najis dosa kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya tiada keikhlasan yang seharusnya menjadi rujukan kecuali keikhlasan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau sepotong ayat.